apapun, apalagi nggak telepon pun, memang rencana bukan saya nggak pun. Pastinya nanti ya kita sampaikan semua hal yang terjadi hari ini, kita cari solusi lah bagaimana, bagaimanapun nama jasa itu memang tetap harus dibayar lah, bagaimanapun. Dan kita sebagai pimpinan bertanggung jawab terhadap masalah itu. Pak, kalau anggaran untuk rumah sakit umum daerah sendiri yang ditanggung oleh APBD sebenarnya berapa besar sih Pak? Saya nggak terlalu hafal, tapi pastinya memang masih sangat minim sih. Masih sangat minim. Jadi kalau untuk tahun ini sih sekitar 4M mana? 4M, itu untuk satu rumah sakit Pak? Nah. Arti kalau dua rumah sakit karena kita ada RSUD Pemangkat sama Sambas kurang lebih 8M. Itu untuk operasional aja tuh Pak, untuk gaji. Operasional termasuk untuk yang tenaga honor. Arti udah include di situ semua Pak ya? Mungkin sih sangat-sangat kurang, walaupun sebenarnya kalau dibanding zaman saya dulu sih udah meningkat, tapi nggak banyak meningkatnya. Arti Pak nanti solusi jangka pendeknya Pak, ini untuk ini Pak, tuntutan dari tenaga. Pastinya, tadi kan udah disampaikan oleh Pak Direktur, bahwa yang pertama pastinya kita berusaha untuk ini cari utang lah untuk menutup ini. Cari utangan ke bank, dan dari bank kan udah lagi di udah lagi dianalisa dan nanti untuk kedepannya mungkin nanti kita konsultasi dengan Pak Bupati mana untuk bisa nambahin untuk daunnya lah di perubahan atau apa kita berikutnya.